Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya mau nguji dinamo lagi ya teman-teman ya. Dinamo buat itu ya, buat nguji motor ya. Ini saya copot. Ini tadi di sini ada semacam itu ya, pompanya ya, pompa penghisapnya di sini. Saya copot. Ini terus saya kasih tambah ini supaya untuk bisa memutar. Ini ya teman-teman. Baik. Terus saya mau pakai ini teman-teman. Pakai lampu LED 5 volt. Maaf teman-teman ya, ini cuacanya hujan di sini ya, hujan. Jadi jelas enggak apa-apa ya, enggak bikin ngaruh ya, enggak berpengaruh ya teman-teman ya. Enggak apa-apa ya, kita lanjut. Baik teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman. Ini hujan gede. Kita mau pakai ini dulu teman-teman. Pakai solder. Solder dan nyala ya teman-teman. Kita mau bikin ini dulu teman-teman. Bikin kabel untuk ini ya. Kita akan potong. Nah, cukupnya saja kabelnya. Kita potong aja teman-teman ya. Lalu kita nah, kita ambil yang warna merah dan warna hitam ya teman-teman ya, kita ambil ini yang biru sama yang putih kita buang, potong, kita taruh bawah. Terus kita solder ya teman-teman ya, kita solder. Saya teman-teman yang positif kayak positif ya. Yang negatif pun negatif. Terus kita kupas kabelnya ya, kabel ini kita kupas untuk menyambung di sini ya, sambung ke sini kita kupas ya teman-teman. Setelah kita kupas kita sambungkan ya, lihat ya teman-teman ya, nggak ada apa-apa ya, kita sambungkan yang merah ke yang merah positif. Yang hitam ke yang hitam negatif. Ya teman-teman ya. Kita lihat voltasenya berapa tuh ya.
lihat ya teman-teman ya. Ini terserah bapak. Ya, ada ya. 3 volt, 5 volt, ya, 6 volt, 3 volt ya. Terus kita sambung teman-teman. Yang LED ini kita sambung ke sini ya. Juga dinamo mesin pencuci motor itu bisa mengangkat lampu ya, bisa menghasilkan setrum, bisa menghasilkan listrik DC 5 volt lebih ya. Ini baru segini aja udah nyala ya, padahal ini sedikit teman-teman lihat, lihat ya, lihat ini tuh ya, ini nyala ya, ini nggak ada apa-apa nih, lihat ya. Ya teman-teman ya, berarti benar ya, ini bisa menghasilkan energi listrik ya, energi listrik ya teman-teman. Bagus. Oke ya, baik, kali ini berarti sukses juga teman-teman, dinamo besar ini ternyata bisa juga buat menghasilkan energi listrik, bukan yang kecil. Bukan yang kecil aja ya, saya pernah bikin tutorial dinamo yang kecil juga bisa ya, tapi yang besar ini juga bisa. Nanti saya mau bikinkan lagi tutorial lagi teman-teman, tapi nggak pakai lampu ya. Saya mau bikin tutorial yang memakai itu ya, kira-kira bisa nggak mengangkat mesinnya, mesin bor, mesin circle, bisa nggak ini bisa mengangkat nggak? Kali ini kan baru lampu ya teman-teman ya, ini baru lampu. Nanti saya mau buatkan tutorial bisa mengangkat mesin bor enggak, mesin bor sama mesin gerinda ya. Baik ya teman-teman ya, kali ini aja. Berarti ini benar masih bisa ya, bisa menghasilkan energi listrik. Baik, saya akhiri aja teman-teman tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi menambah wawasan kita dalam bereksperimen. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman saya yang sudah support channel saya teman-teman. Saya banyak-banyak terima kasih juga yang baru menonton video saya, baru menemukan channel saya. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali ya teman-teman. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesia.